dari korban VAS itu mengalami luka lecet pada jari kelingking kanannya. Yang kedua, kerugian harta benda, kekerasan terhadap barang terjadi, yaitu satu unit sepeda motor milik korban VAS mengalami rusak berat, di mana dari sekelompok pelaku ini atau tersangka melakukan pengerusakan terhadap sepeda motor milik korban atau yang dikendarai oleh korban pada saat kejadian, dan korban berhasil melarikan diri di TKP sehingga sepeda motor yang digunakan oleh korban menjadi sasaran pengerusakan dari kelompok pelaku tersangka ini. Dalam kejadian dimaksud, sekira pukul 02.00 SPKT Polsek Laweyan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di TKP terjadi pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama baik terhadap orang maupun barang, dan selanjutnya petugas SPKT Polsek Laweyan menuju ke TKP. Namun setiba di TKP mendapat perlawanan ancaman oleh kelompok pelaku yang membawa senjata tajam, baik itu berupa samurai, pedang maupun alat penikam lainnya yang dibawa oleh kelompok pelaku ini. Dan selanjutnya kemudian petugas SPKT Polsek Laweyan meminta bantuan ke Polresta Surakarta sehingga kita turunkan tim Sparta Satsamapta Polresta Surakarta berikut tim Resmob ke tempat kejadian perkara, dan setelah kemudian petugas Polresta Surakarta mengamankan 15 orang yang berada di TKP yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan baik terhadap orang maupun barang. Dan kemudian pada saat dilakukan penangkapan terhadap 15 orang tersangka tersebut, ulangi 15 orang di tempat kejadian perkara dimaksud, juga berhasil dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang diduga digunakan oleh kelompok pelaku tersangka ini untuk melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang maupun barang secara bersama-sama. Kelaten, kemudian ke Solo, ke satu kafe di Seru Jawi, setelah mereka kumpul, kemudian mengamankan 15 orang maupun di tempat lokasi kejadian, dan kemudian ditemukan satu unit aircraft gun pada saat petugas melakukan. Berpapasan dengan korbannya, jadi tersangka sempat melemparkan goloknya ini ke korbannya yang mengibatkan terjadi luka lecet di kelingking kaki kiri daripada korbannya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.